Assalamualaikum. Ini saya ada lobet ya. Tapi ini sakit lobetnya, kena senot. Yang sebelah kiri kena senot. Inilah saya kasih tahu cara mengobatinya. Mau berbagi ilmu dan semoga ilmu ini bermanfaat. Yang lain yang punya lobot, kalau senot bisa dicoba. Nah, ini obatnya menggunakan obat tetes ya. Belinya di apotek, harganya lumayan, 30.000. Ini lobotnya ya. Ini kalau kelihatannya masih sehat, tapi kalau sudah digantung dia seperti sakit. Kita pegang, ambil dulu lobetnya ya. Ini belum nyilat ya, masih besar badannya ya. Caranya cukup mudah, ditetesin aja ke matanya, dia akan merasa perih ya, karena obat ini perih kalau digunakan di manusia. Nah, yang satunya jangan lupa dikasih juga ya, untuk jaga-jaga biar tidak menular ke satunya. Kita pegang kepalanya. Nah, yang ini yang kena senotnya, kita bersihkan. Nah, ini kena senot, tetesin lagi ya, pelan-pelan aja. Biarkan merasuk. Semoga bisa sembuh seperti semula ya. Ini lobet jenis split bio ya. Split bio, harganya juga lumayan. Kalau terjadi kenapa-kenapa, kasihan. Nah, itu kelihatan yang sebelah kiri bengkak ya. Kalau netesin pagi sama sore aja ya, jangan terkena matahari ya. Didiamkan di rumah aja, kalau bisa di kerodong, jangan terkena cahaya juga ya. Kita kembalikan lagi kalau sudah. Setelah ini dikerodong ya, jangan terkena materi, disimpan di dalam rumah aja. Semoga bermanfaat dan bisa sharing teman-teman kalau punya lobet yang senot ya. Ini obatnya mengeluarkan cendoketrol ya, belinya di apotek, banyak di apotek. Tapi harus sabar ya. Semoga lobet ini sehat dan tidak menularkan yang lainnya. Ini sendoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.